Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki televisi sub yang mengalami kerusakan mati total. Tapi sebelumnya buat kamu yang baru datang ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe sebagai tanda support dengan channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita akan mengetes unitnya. Dan bisa teman-teman perhatikan di sini untuk saklar on off-nya kita nyalakan seperti ini. Setelah kita nyalakan, kita akan mencolokkan stekernya ini teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan nanti untuk LED indikatornya apakah ada tanda-tanda menyala atau tidak. Bisa teman-teman perhatikan di situ. Dan di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda menyala teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita cabut untuk stekernya ini. Kita akan melakukan pengecekan di bagian bawah seperti ini teman-teman. Oke, kita akan melakukan pengecekan di bagian bawahnya ini. Kita siapkan multi tester teman-teman, multi tester andalan kita masing-masing. Oke, jadi dalam keadaan stekernya kita cabut, kita akan mengetes tegangan yang tersisa di bagian blok power supply-nya. Jadi di sini kita langsung tertuju ke elko besar di sini teman-teman, di power supply-nya. Dan di situ kita bisa lihat ada tegangan sekitar 240 volt teman-teman. 240 volt DC. Oke, jadi di sini kita akan buang dulu tegangannya menggunakan colokan daripada colokan solder supaya lebih aman dalam proses pengerjaannya. Oke, jadi langkah demi langkah kita akan coba di sini teman-teman bisa perhatikan untuk proses pengerjaannya. Pertama kita uruti jalur B plus yang menuju pada pin playback teman-teman, yang menuju ke kaki playback. Kita cabut terlebih dahulu untuk solderannya supaya tegangan B plus tidak langsung tertuju pada playback. Jadi ini langkah pertama supaya lebih aman dalam proses pengerjaannya. Setelah di pin playback tadi, kita akan cabut juga untuk solderan di bagian kaki kolektor transistor horizontalnya. Jadi supaya lebih aman, tidak ada lonjakan tegangan teman-teman. Oke, setelah kita cabut tadi, kita bisa perhatikan di sini untuk posisinya kita langsung on kan. Kita langsung on kan dan kita akan colok ke listrik seperti ini untuk stekernya supaya lebih mudah untuk proses mengecekkan tegangannya. Oke, jadi teman-teman perhatikan di sini ya. Kita mulai dari elko besarnya ini ada tegangan sekitar 300 volt. Jadi di sini ada tegangan 300 volt teman-teman. Kita akan cek di bagian above place di sini yang menuju ke kaki playback tadi apakah hadir atau tidak. Dan di situ bisa teman-teman perhatikan untuk tegangan B place-nya tidak ada sama sekali teman-teman. Jadi untuk tegangan out dari power supply tidak ada menuju ke pin playback atau ke tegangan B place-nya. Jadi wajar kalau televisi ini mengalami kerusakan mati total untuk indikatornya tidak menyala teman-teman ya. Jadi langkah demi langkah kita akan coba ini teman-teman. Dengan rasa sabar kita mengerjakannya. Dan kita urut dari elko besarnya ini teman-teman. Dari elko besar ini ada tegangan 300 volt. Jadi nanti kita akan urut tegangannya. Dan kita urut dari jalur flash tegangan 300 volt tadi dari jalur flash. Oke, kita urut sampai ke bawah dan di sini ada resistor yang menuju ke STR teman-teman. Jadi ada resistor yang menuju STR. Jadi di sini kita akan tes tegangan pada elko 100 mikro 50 volt untuk tegangan start daripada STR-nya. Sini kita akan tes di bagian flash elko 100 mikrofarad 50 volt ini apakah ada tegangan 30 volt.
Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk tegangannya tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk tegangannya kosong, untuk tegangan start pada pin STR ini, dari tegangannya tidak ada, sehingga STR ini tidak bisa bekerja ya. Meskipun ada tegangan 300 volt, jika STR nya tidak bekerja maka tidak bisa atau tidak ada output daripada blok power supply nya ini. Oke teman-teman, apa lagi yang kita lakukan setelah pengecekan tegangan ini? Kita cabut terlebih dahulu untuk steker televisinya supaya lebih aman untuk proses pengerjaannya. Dan di sini kita akan buang dulu tegangannya menggunakan steker solder supaya tidak menyengat, karena berbahaya sekali. Di sini ada tegangan 300 volt. Kita akan coba cek di resistor startnya ini ya teman-teman, resistor start yang 470 kilo ohm. Jadi posisinya di sini teman-teman ya. Dan ini untuk resistor sudah saya cabut, dan kita akan tes nanti untuk kualitasnya apakah masih ada kilo ohmnya atau tidak. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini sudah resistor ini sudah mati atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan di sini saya punya resistor baru pengganti, jadi ini sama ya teman-teman, 470 kilo ohm. Dan bisa teman-teman perhatikan nanti untuk hasil pengecekannya, ini kondisi masih baru ya teman-teman, ada sekitar 464,9 kilo ohm dan tidak sampai ke 470 kilo ohm ya teman-teman. Tapi ini posisinya sama persis ya teman-teman. Jadi kita akan pasang terlebih dahulu untuk resistornya ini, apakah setelah penggantian resistor ini televisinya bisa menyala atau tidak. Jadi untuk proses pemasangannya mesti harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai tersentuh ke kaki-kaki komponen yang lain supaya tidak terjadi konsleting atau kerusakan yang lebih parah lagi daripada yang ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk resistornya sudah kita pasang dan kita potong untuk kaki resistornya dengan cara digoyang-goyang sedikit seperti ini, sudah putus ya teman-teman. Nah, jadi sangat mudah sekali. Oke, jadi ini posisinya kita onkan dulu, jadi tidak masalah ya teman-teman, karena pin bebas pada playback dengan kaki tengah kolektor sudah kita lepas, jadi tidak masalah. Kita akan colok untuk stekernya ini untuk melakukan pengetesan tegangan ulang. Oke, jadi dimulai lagi dari tegangan 300 volt. Kita mulai dari tegangan 300 volt. Di sini hadir ya teman-teman untuk tegangannya. Jadi kita akan mengukur untuk tegangan startnya tadi, apakah ada tegangan sekitar 30 volt untuk tegangan kerja daripada AC STR nya dan di sini ada ya teman-teman, jadi 31 volt. Dan apakah tegangan ini sudah sampai ke kaki STR nya kita akan cek lagi. Kita urut jalurnya, kita urut jalur dari tegangan flash yang ada pada Elko 100 mikro 50 volt tadi, jadi apakah sudah sampai ke kaki STR nya kita akan cek secara detail ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat sudah hadir tegangan 31 volt, dan bisa teman-teman perhatikan ya, ini untuk indikatornya sudah menyala merah seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat berhasil sekali setelah kita melakukan penggantian resistor tadi di resistor charge startnya. Dan kita akan coba cek untuk tegangan standby, tegangan standby yang ada di bagian B plus untuk
pin kaki playbacknya. Oke, kita langsung tuju ke sini ya teman-teman untuk jalur backplacenya. Dan bisa teman-teman lihat di situ ada 134 volt ya untuk tegangan standby. Jadi untuk tegangan backplacenya sudah hadir teman-teman setelah kita mengganti resistor start daripada STR tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kerusakannya hanya ada pada resistor 470 kilo ohm tadi teman-teman. Oke, jadi langsung kita kasih timah lagi yang kita lepas tadi, yang kita copot, yaitu di pin playback dengan kaki tengah atau kaki kolektor transistor horizontal ya. Oke, jadi ini kita balik lagi, kita lihat posisinya dan kita melakukan pengetesan apakah playbacknya sudah bekerja atau tidak dalam kondisi kita tidak menggunakan tabung ya teman-teman. Jadi kita tes menggunakan alat seadanya aja seperti ini, tapi ini dilakukan hati-hati ya teman-teman karena berbahaya sekali, karena semprotan percikan listrik yang dari playback ini sangat besar sekali, jadi harus hati-hati karena sangat berbahaya sekali. Jika ini sudah keluar tegangan, maka bisa dipastikan mesin televisi ini dalam keadaan baik atau sudah bagus ya teman-teman setelah penggantian resistor 470 kilo ohm di bagian startnya tadi. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara memperbaikinya, sangat mudah sekali. Jadi jika ada pertanyaan mengenai video ini, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jika ada waktu, saya bisa membalas komentar-komentar kalian. Juga bagi para senior, mohon untuk masukannya supaya kita bisa bertukar ilmu buat teman-teman yang masih pemula. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang terus dan kita bisa belajar bersama di udara ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.